Teman-teman, sudah diambil buku tematik 2A-nya? Kalau sudah diambil, kita buka ya. Kita akan memasuki pembelajaran 5 di halaman 48. Sebelum itu, di sini kita masih sama membahas tentang hidup rukun dengan teman bermain. Nah, dalam pembelajaran 5 ini yang akan Miss terangkan yaitu mengenai materi mengetahui bagaimana menggunakan kalimat ajakan, mengetahui pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima dari Pancasila, serta membandingkan dan mengurutkan bilangan sesuai banyak bilangan tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita buka ya halaman 48. Kita akan memasuki pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini kita diajarkan untuk menulis kalimat ajakan untuk teman kita atau mengucapkan kalimat ajakan untuk teman kita. Nah, sebelumnya di sini ada 2 ciri dalam mengucapkan kalimat ajakan kepada teman kita. Yang pertama, ketika mengajak teman, ucapkan kalimat dengan santun. Yang kedua, jika ajakanmu ditolak, sebaiknya kamu tidak marah ya teman-teman. Baik, kalau gitu perhatikan buku kalian ya. Sekarang di situ diminta untuk bermain peran. Di situ ada Tony dan Danu. Oke teman-teman, kita baca ya bersama ya. Perkenalkan, namaku Tony, aku tetanggamu, siapa namamu? Hai Tony, namaku Danu, senang berkenalan denganmu. Aku dan teman-teman mau bermain bola di lapangan, ayo ikut bermain dengan kami. Terima kasih atas ajakanmu, Ton. Aku ingin sekali, tapi aku belum selesai merapikan barang-barangku. Kalau begitu, mari aku bantu, Dan. Wah, terima kasih, Tony. Nah, dari percakapan tersebut, Miss mempunyai pertanyaan nih buat kalian. Pertanyaannya, apakah penolakan Danu termasuk penolakan yang sopan? Mari teman-teman, isilah di kolom komentar YouTube, oke? Baik, sudah pada mengisi semuanya? Kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 50. Di halaman 50 ini kita akan belajar tentang pengamalan sila ketiga di tempat bermain.
Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain. Bermain dengan teman dari berbagai suku. Nah, jadi kalian saat bermain tidak boleh membeda-bedakan teman kalian ya. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Dan yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Nah, itu adalah tiga contoh dari pengamalan sila ketiga dengan teman bermain. Nah, di sini Miss mau berdiskusi nih sama kalian. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalian sudah lihat ya, ada dua gambar di sini. Miss punya pertanyaan untuk kalian. Apakah gambar tersebut menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Kalau iya, tulis ya. Kalau tidak, tulis. Nah, lalu coba berilah satu contoh pengamalan sila ketiga. Kalian nulisnya di mana? Isilah di kolom komentar YouTube. Oke, teman-teman? Oke, sudah selesai ya. Lanjut, kita ke halaman berikutnya, yaitu kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, sebelumnya teman-teman di pembelajaran 5 tadi sudah mengerti semuanya? Oke, baik. Kalau sudah mengerti, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini, kita akan belajar tentang makna kalimat ajakan dalam lagu. Di sini ada lirik lagu. Ada lagu yang berjudul Bermain. Ciptaannya siapa, teman-teman? Ciptaan Ibu Sud, betul sekali. Sekarang kalian lihat ya, halaman 53. Di situ juga ada liriknya. Ayo kita bernyanyi bersama, teman-teman. Lagu tentang bermain. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kalian bisa buka buku kalian di halaman 54. Nah, di sini Miss minta kalian untuk membaca teks mengenai melakukan musyawarah bersama teman di halaman 54 ya. Ayo, Miss beri waktu kalian untuk membaca buku kalian. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang, Miss punya pertanyaan nih buat kalian. Dari bacaan tersebut, contoh pengamalan sila keempat dan kelima yaitu. Nah, di bacaan tadi, pasti ada contoh dari pengamalan sila keempat dan kelima. Apa tuh jawabannya, teman-teman? Berilah jawaban di kolom komentar YouTube ya, teman-teman. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita akan belajar lagi tentang pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Di sini Miss akan berikan contohnya ya. Sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Nah, teman-teman, jika kalian bermusyawarah atau kalian memberikan pendapat,
Tapi pendapat kalian itu belum disetujui oleh semua orang. Kalian tidak boleh marah. Kalian harus menerimanya. Begitu ya teman-teman. Itu juga salah satu contoh sikap rukun bersama dengan teman bermain. Nah, selanjutnya ada pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Nah, berbagi makanan secara adil merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Jadi teman-teman, jika kalian memiliki makanan dan akan kalian berikan kepada teman kalian, kalian tidak boleh pilih kasih. Kalian harus memberikannya secara adil ke teman kalian. Begitu juga saat bermain. Jika bermain, kalian tidak boleh pilih kasih. Kalian harus adil, saling merangkul satu sama lain. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke matematika. Kita akan berhitung, teman-teman. Siapa di sini yang suka berhitung? Oke, baik sekali. Sekarang kita tetap semangat ya. Yuk, buka bukunya halaman 55. Di situ ada tulisan, malam pentas seni berlangsung meriah, penonton yang datang cukup banyak. Para penonton duduk di kursi sesuai nomor undangan. Anak-anak duduk di samping orang tua. Nah, di sini kalian diminta untuk mengurutkan bilangan. Nomor kursi Tony 183, nomor kursi Nina 164, dan nomor kursi Made 212. Kamu dapat mengurutkan bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Ada 3 tips untuk mengurutkan bilangan. Yang pertama, urutkan angka pada nilai tempat lebih besar. Yang kedua, urutkan angka pada nilai tempat yang sama. Dan yang ketiga, urutkan mulai dari angka ratusan, puluhan, lalu kesatuan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mengurutkannya angka-angka tersebut. Nah, di sini sudah ada tabel bilangan. Ada 103, 164, dan 212. Yang pertama kita lakukan adalah menyebarkan ratusan, puluhan, dan satuan dari angka-angka tersebut. Lalu, pertanyaannya, urutkan bilangan mulai dari yang terkecil. Jadi, kalian harus mencari dulu ratusan mana yang sama dan ratusan mana yang berbeda. Oh iya, ratusan yang terkecil dari ketiga angka tersebut adalah 1. Nah, di sini ada satunya ada 2, Miss. Maka kita lihat lagi di puluhannya. Puluhan yang terkecil dari dua angka tersebut, angka yang ini ya, puluhannya adalah 6. Nah, jadi sudah ketahuan ya teman-teman. Untuk bilangan yang terkecil pertama kali yaitu 164. Yang kedua, 183, dan yang ketiga, 212. Oke, sampai sini paham teman-teman? Oke, kalau paham, sekarang kita buka lagi. Urutkan bilangan mulai dari yang terbesar. Kalian lihat ya, dari ratusannya, yang mana angka yang paling besar? 1 dan 2, besaran mana ya teman-teman? Ya, betul sekali, angka yang kedua yang lebih besar. Nah, lalu kalian tidak perlu melihat puluhan dan satuannya karena sudah berbeda di angka ratusannya. Jadi, kalian tinggal susun. Yang pertama 212, yang kedua 183, yang ketiga 164. Nah, dari situ sudah terbentuk ya urutan bilangan mulai dari yang terkecil yang mana. Dan urutan bilangan mulai dari yang terbesar yang mana? Oke teman-teman, jadi urutan bilangan mulai dari yang terbesar itu adalah nomor urut kursi Made, Tony, dan Nina. Begitu ya teman-teman, sampai di sini paham semuanya? Oke, kalau sudah paham,
Berikan tepuk tangan untuk kita semua karena sudah berhasil untuk belajar hari ini. Lanjut. Sekarang, Miss minta kalian untuk isilah latihan soal di halaman 52 dan di halaman 56. Kerjakan dengan teliti ya teman-teman. Oke, kalau begitu sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah dan tetap baca-baca lagi bukunya. Jangan sampai karena kita belajarnya dari rumah, kalian malas untuk membaca buku. Semangat ya teman-teman. Terima kasih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian. Dadah. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai belajar buku tematik 2 aja ya. Nah, sebelum-sebelumnya kita belajar mengenai kalimat ajakan. Dan saat ini juga kita memperdalam bagaimana cara mengajak teman kita dengan kalimat ajakan yang benar ya. Contohnya seperti tadi, kita ingin bermain nih sama teman kita. Misalkan ada Tony, Tony, ayo kita bermain di lapangan. Nah, itu adalah kalimat ajakan yang benar. Lalu yang kedua, kita di sini juga belajar tentang pengamalan sila ketiga dan pengamalan sila keempat serta kelima. Nah, sikap sila, pengamalan sila ketiga tadi itu apa aja? Persatuan Indonesia. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman kita yang satu dan teman kita satunya. Oke. Nah, lalu pengamalan sila keempat, kita jika ingin mengambil suatu keputusan harus dengan musyawarah. Musyawarah itu seperti apa? Kita bareng-bareng menyelesaikan apa yang mau kita ambil dari keputusan tersebut. Oke. Nah, lalu yang kelima, pengamalan sikapnya yaitu kita secara adil membagi hasil keputusan yang sudah kita musyawarah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, lalu tadi kita juga belajar tentang bilangan. Kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil dan dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti itu, sudah mengerti semuanya? Oke, kalau sudah paham, terima kasih teman-teman di pembelajaran subtema 2 ini. Semoga kalian di rumah tetap semangat dan jangan lupa ya, terus dibaca bukunya, dipelajari, dilihat-lihat. Ya, oke teman-teman. Oke. Kalau begitu, sekian dari Miss. Wassalamualaikum.